Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube saya, Didi Amigurits. Di video saya kali ini saya coba lagi untuk unboxing ini ya. Satu lot paket Hot Wheels regular berjumlah 7 buah piece. Jadi yang saya ambil kali ini yaitu di lot B tahun 2023 ini ya. Kodenya ini ya, JBBA. Jadi di video saya kali ini saya akan coba untuk unboxing item apa aja yang ada di lot B 2023 ini. Kalau saya lihat sih ini masih segel ya, SMD. Entah, kita lihat isinya udah dibuka atau belum. Oke. Oke, coba saja saya buka segel SMD-nya. Mudah-mudahan dapat si super tracer-an ya. Ini dia lot B 2023 reguler berjumlah 72 piece. Kita mulai saja untuk bagian yang pertama. Ini dia. Yang pertama ada si 70S fan ini dia. Dengan abjadnya ini. Untuk mobil 70S fan ini update-nya dia merupakan tulisan Mattel atau Hot Wheels ini. Ini ada tulisan Mattel. Macam-macam ya. Oke. Yang berikutnya ada si Dragon Wagon ya. Seperti mobil mainan. Ini biasanya besi-besi. Ini bagus. Lanjut yang ketiga ada si 2018 Bentley Continental GT3. Dengan berwarna hijau, ini juga keren. Lanjut lagi di bawahnya, ini dia ada si 84 Mustang SPO yang recolor berwarna silver. Ini dia untuk warna yang terakhir kemarin berwarna ungu yang ada super tracer-nya. Lalu ada si Classic TV series Batmobile. Ini ya. Untuk Classic TV series Batmobile yang ini, tune classical ini di lot A untuk jadi super tracer-nya. Lalu ada si HW Kit Concept. Ini dari seri film Mobile Kit. Untuk mobil terbarunya. Ini keren dengan warna hitam. Lanjut di baris ketiga ada si Hot Wired. Ini dia, ini mobil track ya, mobil buat balapan lintas, biasanya besi. Dapat lagi si Classic TV series mobile, Batmobile. Dapat 2 piece di lot B ini. Dapat juga lagi si 2018 Bentley Continental GT3. Dapat 2 piece juga. Lihat di bawahnya. Di bawahnya ada si Dodge Fan. Ini dia dengan berwarna biru. Untuk warna sebelumnya juga bersama ada seperti tracer di tahun 2002 di warna ungu. Lanjut ada si 1970 Pontiac Firebird. Tunggu. Untuk SMI-nya lengket. Sering terjadi untuk di lot-lot terbaru. Oke, wah, merusak nempel di Batmobile. Untuk Batmobile dapat 3 piece. Banyak banget di lot B ini. Lanjut di baris berikutnya ada Batmobile ada 4 piece. Bisa 4 piece. Lanjut lagi ada si 70s fan. Dapat 2 piece. Lalu ada si Roger Dodger. Di baris berikutnya ini dia ada si XT4 Mustang SPO berwarna silver. Dragon Wagon lagi dapat. Lalu dapat 2023 Nissan Z dengan recolornya berwarna biru. Di tahun 2022 dia berwarna kuning ya, kalau tidak salah. Di baris berikutnya dapat si Ford Escort RS 2000. Ini dia.
Ini mobil baru ya, masalah RS 2000, keren. Lalu ada lagi si dapat 2 piece 1970 Pontiac Firebird. Nah ini si primadona juga di lot B. Ini ada si LB Super Slot Nissan Silvia S15 di color berwarna hitam. Untuk warna sebelumnya di tahun 2002 dia ada warna putih dan warna kuning. Ini lanjut, ini dia. Lalu ada lagi si di Masini Veloce. Ini saya baru lihat, warna hijau, mobil rally. Lalu ada si Mercedes-Benz 300 SL. Nah untuk di lot B ini harusnya si Super Terrain. Dikarenakan udah ada si regulernya, kemungkinan besar AS-nya tidak ada. Lanjut ada si 2018 Bentley Continental GT3 lagi, dapat 3 piece. Di berikutnya, ini ada lagi si primadona berikutnya di lot B, ada si Cool Kombi Moon Ice berwarna kuning. Udah lama banget regulernya tidak keluar di Hot Wheels. Ini juga termasuk primadona di lot B ini. Lalu ada si Rally Speciale, ini juga base-nya base besi. Lalu ada si Corvette Grand Sport Roadster warna hitam. Warna sebelumnya berwarna warna abu-abu kayak gitu. Di THS berikutnya, sebelumnya di tahun 2021. Lanjut lagi. Aduh, lengket lagi. Lengket di label stiker SNI-nya. Ini si Sweet Driver, si Donut recolor ya. Lalu ada si Custom 11 Camaro, Custom 11 Camaro. Ini lanjut si gantungan kunci couple clip berwarna hitam. SNI-nya lengket di blister yang lain. Oke, ini dia berwarna hitam. Untuk warna sebelumnya ada berwarna chrome, silver, dan berwarna merah. Ini recolor terbaru berwarna hitam dan emas. Lanjut lagi ada si Porsche Panamera Turbo SE Hybrid Sport Turismo. Blisternya sama katanya ini tidak rapi. Di berikutnya ada si 17 Pagani Huayra Huayster berwarna putih, recolor lagi. Warna sebelumnya di tahun 2020 ini berwarna hijau dan ada THS nya lanjut cup clip lagi, dapat 2 piece berwarna hitam. Oke, di barisan terakhir, di baris pertama sudah habis, ini terakhir. Ini ada si Corvette C7 Z06 convertible warna merah bercolor lagi. Lalu dapat lagi 2018 Bentley Continental GT3, banyak banget lot B ini. Dan dapat lagi si Mercedes-Benz 300 SL kedua piece dan kedua regulernya, dan mungkin tidak dapat THS nya lanjut lagi di layar kedua. Oke. Lanjut di layar kedua. Ada si Eruption. Ini recolor udah lama nggak keluar lagi. Ini kalau nggak salah ada sayapnya, bisa dibuka ini. Lanjut si Pudding Desert Drifter berwarna hijau. Ini varian baru atau produk baru keluar. Buat anak-anak bagus, berbentuk puding. Desert Drifter. Lanjut, ini ada 2 piece di Masini Veloz. Yang berikutnya ada si lagi Porsche Panamera Turbo SE Hybrid Sport Turismo, ada dapat 2 piece. Lalu dapat 2 piece lagi juga si Ford Escort RS 2000. Ini keren, cakep detailnya. Keren, cakep. Lalu dapat TD of 2. Ya, Fantascar. Entah mobil apa ini. Oh, bisa buat golf ini.
Jadi bola golf bisa dipakai sini kalau buat pecinta golf, bisa dipakai juga untuk di atas ini taruh bola golf untuk memukul. Oke. Okay. Lanjut, next ada si puding lagi di set drifter, dapat 2 piece. Agar-agar. Lalu dapat si 87 Ford Sierra Cosworth. Iya, berwarna merah, berwarna rally, keren ya. Dapat si Eki El Camino berwarna biru, udah lama nggak keluar varennya. Lalu lanjut di baris berikutnya, ini si Roblox ya, atau apa block custom small block warna baru. Yang terakhir berwarna merah, ini warna orange warna anak nih, dia bisa dibongkar pasang. Lalu dapat 2 piece lagi, 2023 Nissan Z warna biru. Dapat lagi 2 piece X7 Ford Sierra Cosworth. Next, berikutnya dapat lagi 2 piece Howie Kit Concept. 2 piece lagi Corvette C7 Z06 Submersible. Lalu 2 piece juga Eruption. Lagi, oh dapat lagi 3 piece Ford Escort RS 2000. Banyak banget yang double di lot B ini. Lalu lagi dapat si Nissan Maxima Drift Car recolor varian terbaru yang tahun 2022 kemarin berwarna putih, sempat viral dan harganya down. Ini recolor warna terbaru, warna merah, merah darah ya, merah meren. Oke. Good Tip of 2, dapat 2 piece lagi. Lanjut lagi, ada apa sih, standar kart atau Mario Kart ini keluar lagi di tahun 2023. Di tahun 2022 kemarin banyak sekali keluarnya. Dapat lagi si Surfing School Bus recolor, sebelumnya warna biru. Ford Sierra lagi, banyak banget, dapat 3 piece atau 4 piece. Lanjut lagi, ini kayaknya si Corvette 2 piece. Puding di drifter dapat lagi, banyak banget yang double di lot B ini. Nissan Maxima Drift Car dapat 2 piece. Berikutnya dapat si Nissan Patrol Custom. Nah, ini termasuk hot item juga di lot B ini untuk terbaru ya, berkeluar untuk di 2023 ini. Itu dapat si custom 11 Camaro. Dan terlalu banyak si klasik di bisnis mobilnya, banyak banget kopiannya di lot B ini untuk si bed mobile ini. Lalu di 3 baris terakhir ada si Volvo P1800 Gasser Turbine Sublime, ini mobil race. Lalu ada si Gotago mobil WC toilet untuk recolor terbaru berwarna kuning, warna sebelumnya ini warna biru. Dua baris terakhir sama, dapat lagi si Gotago warna kuning. Nah, ini udah lama nggak keluar si Fastback Owler, dia berwarna biru recolor. Corvette Grand Sport Roadster dapat lagi, ada 3 piece. Lalu di yang terakhir dapat si Skate Groom recolor warna merah, warna pink, terakhir di warna biru. Lalu dapat juga 2 piece yang terakhir, ini kayaknya mobil Tesla ya, benar si Tesla model Y. Dan piece terakhir dapat 2 piece LB Super Silhouette Nissan Silvia S15 sebagai penutup di lot B kali ini, dan jadi salah satu penutup di video saya kali ini. Ini dia unboxing video untuk lot B tahun 2023. Sayang sekali untuk TAS-nya nggak dapet si Mercedes-nya yang merah, tapi alhamdulillah dapat juga si LB Silhouette-nya, lumayan lah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video saya, video singkat saya ini kali ini tentang unboxing lot B ya, 2023. Jangan lupa bantu untuk subscribe untuk yang belum subscribe dan like untuk video saya kali ini dan video lainnya. Bye-bye dan terima kasih. Jadi ini dia hasilnya dari ke-72 piece hot wheel regular
Otaknya udah mulai dari sini ada Cool Combi, ada si LB Super Seal Hot, Nissan Silvia S15 2 piece, ada si Nissan Patrol Custom 48 Mustang, SPO, Dodge Fan, lalu ada si Pontiac, ada si Tesla, ada si Fastbed Holler, Corvette, Grand Sport, ada si Huawei Kit Concept, ada di Hura, Nissan Maxima, Deep Car 2 piece, Porsche Panamera, ada si Mercedes Benz, si THS-nya di lot B ini, ada si 2003 Nissan Z, ada si Volvo Gaser, ada si Bentley Continental, dapat 4 piece, lalu ada si Ford Escort S2000 3 piece, di Mashini Veloce, ada si Ford Sierra, Corvette, Convertible, masih SPO lagi, ada si Roger Roger, ada si 70S Fan, lalu dapat si El Camino, lalu fantasy car-nya, ini dia, dapat banyak sekali fantasy car yang sama, terutama si Desert Diver dan si Ted of Two, dan 5 piece untuk si Batmobile, oke? Okay? Inilah 75 piece Hot Wheels regular di lot B tahun 2023.